Selama ini anak Melayu ramai yang rasa lemah untuk bersaing di tengah Kuala Lumpur kerana merasakan Kuala Lumpur ini adalah kota Cina yang punya sejak awal lagi. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah Ternyata dibolak balikan guys sejarahnya Sehingga orang Melayu sendiri tidak tahu akan sejarah ini Ya Allah, bagaimana ini guys? Kita harus tahu, viralkan video ini guys, biar semua orang Melayu itu tahu, biar semua orang di Malaysia yang berbangsa Melayu itu tahu ya guys ya, tentang sejarah ini ini diungkap langsung ya guys ya, dan ada penelitiannya. Ya Allah, ternyata faktanya begini ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat-sangat menarik sekali ya guys ya. Uh, kalau kita tahu ya guys ya bahwasannya KL itu ya kan dibuka oleh Yap Ah Lo katanya begitu tapi di sini ada uh, salah seorang ustadz, namanya Ustadz guys ya. Ternyata diungkaplah fakta ya bahwasannya bukan dari Yap Ahlu ataupun dari uh, apa namanya Cina ataupun ya berbangsa Cina. Tapi bukan ternyata ini dari bangsa Melayu itu sendiri. Kok bisa gitu ya guys ya. Nah kita akan belajar sejarah tentang siapa sih pembuka daripada Kuala Lumpur seperti itu guys ya. Nah kita sebelumnya akan melihat juga ya guys ya Kuala Lumpur di tahun 1910. Kita bernostalgia kita lihat lihat-lihat dulu ya kan Bagaimana kehidupannya Apakah sama kayak di Indonesia pada zaman dahulu ya kan Jom kita simak videonya guys Let's go Masya Allah Inilah Kuala Lumpur di tahun 1910 guys ya Kita mau lihat nih Masya Allah Ternyata seperti ini guys Masya Allah Kehidupannya dulu ternyata sama ya Pakainya ini juga, ya eh, guys, ya apa namanya, kayak delman gitu, ya eh, guys, ya sekarang masih ada nggak sih, guys, delman di Malaysia itu? Oke, okay. oh, pakainya sapi, ya, eh, bukan, ding, ini art draw by buffalos, eh, tapi sapi ini iya kan, sapi, guys, tuh kendaraannya. Sama kayak di Jawa dulu ya guys ya Saya sekarang aja jarang banget Tapi kalau di Solo masih ada ini guys ya Kebo selamat itu masih memakai kayak ginian Maksudnya kalau ada kebo-kebo di Solo juga Ngangkut-ngangkut dipakai ngangkut-ngangkut gini juga Tuh ada guys Masya Allah ternyata begini Oh ini kayak yang di Jepang-jepang Film-film Jepang itu biasanya ada kayak gitu ya guys ya yang ini nih orang-orang kayak gini nih guys ya Masya Allah the mosque masjidnya kita boleh tengok nih guys Masya Allah ini su uh, masjid kat mana nih guys? Masjid ya kat mana nih masjid yang di itu kan kayaknya masjid yang di dataran merdeka ya guys ya kayaknya kayaknya loh coba komen deh guys kayaknya ya yang di dataran merdeka karena ada ada parit-paritnya ini Kayaknya seperti itu. Ini dulu cantik banget ya guys ya suasananya. The Government House, oke pemerintahan ini. Oh iya kan dataran Merdeka. Iya betul. Ini masih dataran Merdeka loh. 1910 loh guys. Masya Allah. Ini tempat megah dulu ya kan. Sampai sekarang pun megah banget. Masya Allah. native Mower in the botanical garden botania. Oh, cara bersihin rumputnya. Masya Allah. Ini kayak orang India ya guys ya. Masya Allah jadi kita bisa melihat ya guys ya Kuala Lumpur tahun 1910. Nah di sini guys ada pertanyaan ya kan pembuka Kuala Lumpur itu siapa guys ya. Nah, di sini saya ada videonya. Jom kita simak bersama, semoga ini menambah wawasan dan pengetahuan kita. Tapi ini fakta ataupun masih menjadi apa namanya ya, guys ya, menjadi perbincangan hangat. Saya kurang tahu juga. Nah, tanpa berlama-lama, jom kita simak, guys. Assalamualaikum kami akan terus Warahmatullahi berkarya Warahmatullahi dan menyampaikan ilmu dengan baik. Terima kasih kerana terus menyumbang. Seorang pengkaji yang bernama Abdul Razak Lubis pada 7 April 2018 telah melancarkan bukunya yang bertajuk Sultan Puasa Founder of Kuala Sultan Lumpur. Buku Puasa. ini bertujuan membetulkan satu mitos lama yang menyatakan bahawa Yap Ah Loy adalah pembuka Kuala Lumpur. Dalam buku oh, sejarah okay. Malaysia ada dua nama yang dikaitkan dengan pembuka Kuala Lumpur. Pertama adalah Raja Abdullah seorang bangsawan Bugis dan kedua adalah Yap Ahlwai seorang kapitan ketiga dan terakhir Cina buku Sultan Puasa founder of Kuala Lumpur yang setebal 615 muka surat ini membawa data-data okay. yang lebih tepat berkenaan dengan pengasas sebenar Kuala Lumpur bahkan Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Dr. Ko K. Kim pakar sejarah Universiti Malaya dan Datuk AR Haji Hajidar Abdul Majid seorang ahli majlis warisan kebangsaan Malaysia mengemukakan bantahan status Yap Ah Loy sebagai pendiri Kuala Lumpur dalam satu seminar yang dianjurkan oleh Universiti Malaya yang bertajuk Apakah Kuala Lumpur Dibuka oleh Yap Ah Loy. Dari seminar itu dapat dibuat kesimpulan Yap Ah Loy bukanlah pengasas Kuala Lumpur kerana dia adalah kapitan Cina yang ketiga. Sedangkan sebelum darinya sudah ada dua orang kapitan Cina yang lain. Kapitan oh. Cina yang pertama bernama Hiu Siu dalam catatan hmm. sejarah menunjuk menyebutkan bahawa Sultan puasalah orang yang telah mengajak Hiu Siu dan seorang yang bernama Ahzi Kledek serta orang ramai untuk tinggal di Kuala Lumpur demi mengusahakan lombong biji timah. Ini menunjukkan Sultan Puasa sudah berada di pengkalan lumpur atau Kuala Lumpur terlebih awal lagi. Setelah Hiu Siu mati pada tahun 1861, Liu Ngim Kong menggantikannya menjadi Kapitan Cina kedua. Liu adalah kawan baik Yap Ah Loy. Yap datang dari Cina ke Melaka pertama kalinya pada tahun 1854 ketika usianya 17 tahun Liu lah yang mengajak Yap Ah Loy untuk datang ke Kuala Lumpur setelah Liu mati pada September 1868 Yap menggantikan Liu sebagai kapitan yang ketiga oh. apa yang menarik pelantikan Yap sebagai kapitan Cina yang ketiga adalah hasil perbincangan yang dilakukan antara Sultan Puasa dengan Ahzi oh. Yap dilantik menjadi kapitan Cina ketiga setelah mendapat persetujuan Sultan Muhammad Sultan Selangor ketika itu. Begitu juga fakta yang menyatakan Raja Abdullah sebagai anak Raja Bugis pembuka Kuala Lumpur juga kurang tepat. Ini kerana beliau datang ke Kuala Lumpur pada tahun 1857 setelah balik dari perantauannya ke Riau. Kedatangannya okay. agak lambat berbanding Sultan Puasa yang sudah bertapak di Kuala Lumpur. Puasa, eh? Seluruh fakta ini tidaklah penting pun untuk ekonomi kita. Ianya okay. tidak memberikan kesan pun dalam kehidupan kita. Ya. Tetapi mengetahui ini menyebabkan cara fikir dan naratif yakni cerita kita akan berbeza. Selama ini anak Melayu ramai yang rasa lemah untuk bersaing di tengah Kuala Lumpur kerana merasakan Kuala Lumpur ini adalah kota China yang punya sejak awal lagi. Tetapi kisah ini akan mengubah semangat kita untuk kembali bersaing kerana Kuala Lumpur asalnya adalah hasil pembukaan nenek moyang kita, moyang kita sebelum sendiri. orang lain. Maka akan timbul oh. tanggungjawab dan semangat untuk kita bersaing sains serta bermot kembali peluang yang ada. Kesimpulannya, sejarah betul maka penceritaan juga akan betul dan semangat akan naik meninggi. Benarlah oh, betul kata lah. Syekh Ahmad Fattani dalam bukunya Hadiqatul Azhar, "Laisa insanin wala aqilin man la ya'it tarikha fi sadri." Seseorang itu tidak dianggap manusia dan tidak dikira berakal sekiranya dia tidak ada pengetahuan sejarah dalam dadanya. Ayuh kita Allah. transformasikan diri kita untuk membetulkan balik sejarah dan jati diri kita Sebarkan untuk manfaat semua Assalamualaikum Waalaikumsalam. Allahu Akbar Alhamdulillah kita dapat ilmu lagi guys ya, Pembuka Kuala Lumpur bukannya Yap Ahlong Tapi adalah Sultan Puasa Nenek moyang Melayu sendiri ya guys ya Mari kita ketahui ya jati diri kita maka insya Allah kita akan bisa ya kan menyongsong tinggi. Ya semangat juang kita. Oke okay, guys, dan keren banget sih guys ya. Ustadz Pro ini uh, informasinya bagus ya guys ya. Jangan lupa like, share, comment, subscribe. Linknya di deskripsi. Teman-teman langsung aja ya kan uh, melihat dan mempelajari konten-kontennya bagus. 60.000 uh, ribu tahun jenius Oke, okay. tiada siapa cakap ya ahlo yang ortama asas GL. Uh, tapi tiada jasa uh, kapiten Cina mungkin. Uh, KL uh, Lombong saja. Kian lama lama jalan Cina tukar macam padam jasa orang kaum lain itu pun tak adil lah oh, tu lah. Cina juga dibuka daripada Melayu. Write that it's your story book also. Okay, ia penjajah untuk menempikan orang penduduk asal di tempat mereka jajah. Pasti seperti itu di Indonesia pun digituin ya kan. Ah, di apa namanya di Malaysia pasti juga seperti itu karena ya orang-orang luar itu ingin menguasai sebenarnya tapi uh, bukan ya berdampak kepada apa-apa tapi berdampak kepada diri kita ini guys ya jadi kalau kita buta sejarah maka kita gampang untuk uh, dibohongi mudah untuk dibohongi gitu kan diadu domba dan lain sebagainya tapi ketika kita istilahnya paham akan sejarah maka di situ kita bisa Ya, me memberi benteng kepada diri kita un untuk menjaga harkat dan martabat kita macam tuh. Oke, itu dulu guys. Terima kasih sudah tonton video ini sampai selesai dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Saya pamit untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.